Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita melihat ini perkebun pinang di Thailand ya. Video ini bersumber dari Facebook, nanti saya cantumkan linknya, teman-teman bisa berteman juga sahabat semua dengan orang Thailand ya yang berkebun pinang juga. Nah, kita lihat di sini mereka ini mencangkul pinggiran pinang ini, pangkal pinang ini, dan digemburkan ya, ditimbun ke atas. Kita lihat seperti ini. Padahal mereka ini tanahnya bukan tanah gambut ataupun tanah yang tergenang air ya, tapi mereka timbun ini untuk memudahkan perakaran, menggemburkan tanah ini ya, semoga perakarannya lebih bagus gitu. Sahabat bisa juga mencontoh seperti ini. Nah, mereka menggunakan cangkul dengan gagang agak panjang ya, jadi nggak terlalu membungkuk ketika mencangkul. Ini bagus juga untuk dicontoh. Nah, kita lihat nanti setelah digemburkan seperti ini. Kemudian mereka menutupnya dengan karung sepertinya. Mungkin tujuannya ini agar tidak tumbuh gulma di perakaran dari pohon pinangnya. Mungkin juga untuk memudahkan untuk memupuk juga ya. Nah, ini bisa dicontoh juga untuk sahabat yang lainnya. Nah, ini perkebunan pinang Thailandnya. Kita bisa lihat dari bentuk daunnya dan ruas pohonnya ya. Berbeda dengan pinang yang ada di Indonesia, mereka lebih rendah batangnya dan pokoknya lebih besar. Nah, ini mungkin perkiraan ini sekitar umur 5 tahun ya, sudah ada yang berbuah. Nah, baiklah sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah sahabat, terima kasih sudah menonton video ini. Nggak selesai, jangan lupa klik like, kemudian share, dan jangan lupa juga untuk sahabat yang baru pertama menonton di channel Sahabat Berkebun ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.